Tanbihul Ghafilin di bawah tajuk bab ha kedua ibu bapa ya, kita sambung. Pagi ini kita sambung huraian ayat daripada ayat surah Al-Isra ayat yang ke-23. Abdullah ibn Abbas ketika menghuraikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Maksudnya, Tuhan kamu telah menyuruh kamu supaya kamu jangan menyembah melainkan Allah Ta'ala dan jangan menyembah selain daripada Allah, dan hendaklah terhadap kedua ibu bapa kamu, kamu mesti berbakti, yakni menjadi anak soleh, taat dan baik. Dan apabila telah tu salah seorang daripadanya ataupun kedua-duanya di sisi kamu, jangan kamu tunjukkan sifat atau sikap jemu, atau kamu berkata atau cih kepada kedua-duanya. Seumpama jika engkau membuahkan kencing, kata pengarang kitab ni, uraian dia, ataupun tai ibu dan ayah, jangan kau tutup hidung kamu, jangan kau muramkan murka engkau, sebab engkau telah mengerjakan semua itu, sebab mereka telah mengerjakan semua itu di masa kecil kamu. Ini uraian Abdullah ibn Abbas. Ya, Abdullah ibn Abbas kata, dia kata, kalaulah mak bapak kamu dah tua di sisi kamu, maka kamu jaga dia. Tiba-tiba mak bapak pakai pampers, tiba-tiba mak bapak kencing, jangan tarik muka. Ya, bapak kencing atas tilam, jangan marah. Bapak ni, jangan. Dulu kita kencing juga atas tilam. Bukan kata atas tilam, atas kain bapak. Kan bapak senyum saja, anakku kencing pula. Ha, kan bapak pun salin kain. Dengan senyumnya mak ambil kain rendang dah basuh. Dulu apa yang telah berlaku kepada engkau, semuanya engkau lakukan pada ibu bapa kamu. Dan jangan membentak kedua-duanya. Dan katakanlah dengan lemah lembut, sopan santun, ramah tamak dan hormat. Bila cakap dengan mak bapa, hendaklah cakap dengan lemah lembut. Kalau orang Kedah cakap dengan mak, dia kata, cik, mak, cik nak pergi dah. Ha, cium tangan mak. Itu orang Kedah. Kalau orang Jawa, saya tak tahulah cakap apa. Ada bahasa dia. Kan dia ada bahasa dengan mak, ada bahasa dengan orang, ada bahasa dengan kawan, dengan lemah lembut. Oh, tapi masalah kadang-kadang mak bapak kita makin tua makin tak dengar. Ha, kata masalah. Saya rasa berdosa, tuan-tuan, selalu cakap dengan mak rasa sangat salah. Sebab mak saya tak dengar. Kalau kita cakap slow, dia tengok je. Kau cakap apa? Ha, kena jerit kan. Pak mentua saya pun tak dengar agak, kan? Kalau pakcik saya lagi lah kuatnya, kena bercakap, tak dengar, kan? Allahuakbar, kita rasa sangat berdosa, kan? Dan orang tengok, apa ustaz ni mengajar orang cakap lemah lembut dengan ayah, cakap dengan mak dia kuat, kan? Allahuakbar, kena kuat, kena duduk dekat, tengok dia muka kita baru cakap mak, kan? Tapi bukanlah dengan niat kasar, lemah lembut. Tuan-tuan, kena guna bahasa yang paling lemah. Nak tegur mak, mak kita adalah, dan mak bukan alim. Mak kan mengaji, anak yang mengaji. Mak tu adalah benda hak dia buat salah. Macam mana nak tegur mak? Mestilah gunakan approach yang paling lemah lembut. Ha, seperti orang tua-tua sebut, tarik benang dalam tepung, tepung tak berselerak, benang tak putus. Ha, macam mana nak cakap? Dengan anak murid pun kena pilih perkataan yang terbaik.
apatah lagi dengan mak, apatah lagi dengan ayah. Ayah hisap rokok. Nak tegur ayah hisap rokok. Ayah ni nak mati cepat ke hisap rokok? Allahu akbar. Ayah kata aku tua dah tak mati-mati lagi. Allahu akbar, susah. Ayah tak pergi masjid. Payahnya. Ada satu cerita tuan-tuan, satu budak. Ni budak UITM ni. Budak UITM ni. Dia nak tegur mak dia tak semayang. Lama. Dia duk fikir lepas dia datang di sini, dia belajar dengan kawan-kawan, dengar ceramah. Lepas tu dia termenung. Mak dia tak semayang. Mak dia tak semayang. Macam mana nak tegur mak tak semayang ni? Akhirnya setiap kali dia cuti, dia balik. Dulu dia boring nak balik. Kan mak dia ni. Tapi sekarang dia balik. Bila balik, dia, dan setiap kali semayang, dia buat satu benda yang pelik. Iaitu dia akan letak dua sejadah. Dia letak dua sejadah. Sejadah sebelah-sebelah. Kemudian dia semayang. Dia semayang dulu dalam bilik. Sekarang tak. Dia semayang di luar. Di luar tamu. Dan dia letak dua sejadah setiap hari. Mak dia ni, dulu mak dia tak tahu perasaan tak perasaan dia semayang. Sebab dia semayang dalam bilik. Sekarang dia semayang kat luar. Setiap kali semayang tu, mak dia duduk hati. Lama-lama, lepas 2-3 hari, mak dia tegur. Ay, kejap beda. Mak tengok kau ni pelik. Tiap-tiap kali semayang dua sejadah. Dua sejadah. Mayang pula kat luar. Mayang dalam. Mak dia marah dia. Ni apa pasal pula dua sejadah ni? Dia kata, mak, saya tiap-tiap hari saya letak sejadah ni dengan niat dan doa. Doa apa pula? Ya Allah, semoga-moga satu hari sejadah satu lagi akan diisi oleh mak. Lembut tuan-tuan. Makan dalam. Tuan-tuan kan? Kan? Dia kata, semoga satu hari sejadah yang sebelah ni, mak akan duduk sini. Semoga satu hari saya akan solat jamaah dengan mak saya sendiri. Lepas tu dia peluk mak dia. Mak, maafkan saya. Saya hari-hari doa supaya mak solat, mak. Kan? Mak dia terkedus senyap. Lala kali mak dia menangis. Beda. Sebenarnya mak bukan tak nak solat. Mak memang tak reti solat. Mak tak pernah solat dia tu. Tak reti solat. Ya Allah mak. Mai saya ajar mak. Mak jom. Saya nak ajar ambil wuduk. Ambil wuduk kan. Kan sebenarnya solat kan payah sangat. Tapi bila orang tak pernah kursus intensif. Dia jadi payah kan. Ha, macam benda ibadat ni bukan banyak sangat. Macam orang takut nak pergi umrah. Umrah ni kan payah sangat. Nak pakai ihram, Allahu akbar tuan-tuan. Pakai ihram ni lagi senang tuan-tuan daripada pakai kain pelekat ni. Sama je tuan-tuan, lipat je sama je. Habis tu nak niat ihram bukan banyak bahasa Melayu boleh. Nak niat kan, nak pakai ihram senang. Lepas tu apa lagi? Nak tawaf. Tawaf dengan jogging kat stadium, tawaf mudah lagi. Tuan-tuan, jogging kat stadium Syaklan dengan tawaf mana jauh? Tawah mudah lagi kan. Tahu sikit syarat dia senang. Tak ada masalah. Sa'i. Sa'i dengan panjat gunung Broga. Sa'i mudah lagi. Gunung tak ada dah tuan-tuan. Dulu sa'i tu kena panjat gunung. Bukit. Sopak. Sekarang tak ada dah. Ada orang gunung Broga tu dia panjat. Sa'i tak berani. Kadang-kadang ada juga orang Melayu ni tuan-tuan. Satu masalah. Dia pergi ke mana-mana dia suka cari cerita yang negatif. Itu pun saya tak kenal tengok. Kadang-kadang ada dalam majalah suka ambil cerita yang pelik-pelik berlaku di Mekah dan dia buat majalah. Dia buat buku. Nampak macam bagus iktibar dari Masjid Haram. Tapi buku tu bagi saya tak bagus menyebabkan orang salah takut nak pergi. Datuk ajak je pergi Mekah. Jangan. Saya pernah dengar bacalah buku tu Mekah hilang. Macam budak-budak buat cerita. Saya nak pergi kedai, kedai tutup. Budak-budak buat lawak sekarang ni kan. Saya pergi Mekah, Mekah hilang. Mekah hilang. Tak nampak. Jadi dia duduk takut. Ada satu, dulu ada satu kerani tu, dia cakap, ustaz, saya tak tahulah nak ajak suami saya buat macam mana. Bertahun-tahun dia ajak suami dia pergi Mekah. Suami takut nak pergi Mekah. Takut dosa silam tu Allah tunjuk kat Mekah. Takut. Bila takut pergi Mekah, takut tambah-tambah pula ada setengah ustaz suka cerita. Sampai kat sana Allahu Akbar, arak takak buh kurung dalam kain. Kurung dalam kain. Ada kan? Jangan main. Ada cerita orang kena kurung dalam kain ni. Dia ni kaki mengendap. Cerita dia. Kan? Jadi bila dia sujud depan tu makam Ibrahim, tiba-tiba gelap. Dia sujud-sujud, gelap. Rupanya ada orang Afrika lalu dan kain terbuka, dia duduk dalam tu. Cerita dia. Allahu Akbar.
Lalu dia ni jadi takut nak pergi Mekah. Bini dia pergi dua kali, dia tak nak pergi lagi. Haji takut, umrah takut. Astagfirullahaladzim. Dia tu ustaz nak buat macam mana. Benda-benda orang Melayu suka cerita belak-belak ni. Padahal banyak cerita baik. Orang jahat pergi sana jadi soleh pada. Orang tak semayang pergi sana insah jadi semayang. Orang tikam beko pergi sana insah jadi baik. Macam-macam. Kita ambil cerita hak Allah penyayang, Allah baik, Allah tinggal. Bila Allah dah jemput. Macam kita pergi istana lah tuan-tuan. Dijemput ke istana. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, bila jemput tu, maknanya raja nak bagi makan lah tu. Ha kan, jangan ambil cerita hak lain. Aku dulu raja tak bagi datuk, raja marah ke aku. Raja tak tak. Kira hari ni dijemput, bagi makan, makan. Ha kan, boleh melawat tu, melawat ni. Maknanya fikir hak baik-baik. Contoh dia tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, pada ibadat ni cukup senang. Tapi kita selalu nampak benda hak buruk, hak buruk-buruk kan. Jadi dia cerita ni, ni cerita dia sendiri kan. Akhirnya dia pun bawa mak dia ambil wudu. Lepas tu dia pun ajar mak semayang ni, mak buat gini-gini. Dia ajar mak dia baca Fatihah je. Mak boleh baca tu banyak. Lepas boleh, okey mak, sekarang saya nak ajar pula mak baca tahiyat. Ajar baca, hafal. Tak ingat lagi, tak apa, jom Fatihah dulu. Kan? Lepas tu hafal balik, dah selesai. Akhirnya mak dia semayang dengan dia. Alhamdulillah tu dakwah yang cukup hebat. Cakap sikit je, mak saya nak jadah ni, mak duduk. Allahu Akbar. Ada satu dua orang budak tuan-tuan, saya balik ceramah di Kedah dulu. Budak sekolah agama derang, derang Kedah. Budak ni berjaya, dua beradik ni menyebabkan ayah yang tak semayang, mak yang tak semayang, jadi semayang. Macam mana dia buat? Dua-dua budak ni hebat. Ayah ni dia nak anak jadi baik, dia hantar sekolah agama. Ayah ni bagus. Dia hantar anak sekolah agama. Dia perangai huduh. Dia tak semayang, tak apa jaga. Anak dua-dua beradik ni, bila balik, dia perhati subuh ayah tak bangun. Surau dekat. Lain kali si abang kata, kita jangan pergi surau. Kita semayang kat rumah. Kau azan. Azan lah rumah. Kau azan lah rumah. Nanti abang jadi imam. Adik azan. Pagi tu, bila anak balik ni terkejut ayah dengan mak. Azan dalam rumah. Biasa bunyi luar je. Azan dalam rumah. Adik azan sedap kuat. Terkejut kan. Azan pula. Dia orang semayang ruang tamu. Ni bilik ayah. Depan ni dia orang semayang. Allahuakbar. Ruang tamu depan. Bila semayang, si abang pun jadi imam. Abang jadi imam baca kuat. Ayah dengan mak tak bangun lagi. Kan, tak nampak bangun. Tapi jaga dah. Adik azan jaga dah. Masa doa. Masa doa tu abang nangis dengan adik. Ya Allah, jangan kau azab mak dan bapak kami yang tak semayang ni, ya Allah. Dia ulang tiga kali doa, tuan-tuan bunyi pintu krek kan. Tengok-tengok. Ayah pun kata, cepat-cepat. Mak yang makin, kan. Kita nak semayang subuh ni kan. Kan. Terus-terus. Ya je. Alhamdulillah. Lepas tu semayang sama-sama dah. Masya Allah, hebat kan doa seorang anak. Dia tak pergi ketuk pintu ayah dia. Ayah apa tak bangun? Kalau itu kena terpeleng, ayah kata. Pandailah baru hantar sekolah Arab dalam beberapa hari nak ajar ayah. Tapi dia tak. Itu cara dakwah. Kalau cakap dengan mak bapak, cakap jangan bentak. Cakap dengan lemah lembut. Sopan santun. Ramah tamah. Anak cucu kena tegur tok nenek. Masya Allah. Tok duduk senyap gitu. Kena gicil tangan tok dah makan. Dia makan sekali. Ramah tamah. Dan ada anak dia pergi letak situ makan. Macam letak kat kucing. Balik tanya, dah makan belum? Orang letak tak makan. Allahuakbar. Dan mak ni, dia kan nak makan sangat. Dia nak makan dengan anak. Kan? Saya tengok mak saya lah. Kadang-kadang. Saya balik tu. Saya balik. Sampai kat kita balik ceramah lambat ke 10 lebih. Dah pergi salam dengan dia, dia nak tidur. Mak jom makan. Oh ya, bangun makan. Apa tak makan lagi. Tunggu kita balik. Kadang-kadang. Ada. Tuan-tuan kata tu mak. Anak makan pakai kenyaruk sendawa. Tak ingat pun mak tak makan lagi. Itu kata mak kan. Sebab itulah ramah tamah dengan penuh penghormatan. Guna bahasa yang paling lembut penghormatan. Guna bahasa tu yang sesuai dengan mak. Guna gaya badan yang sesuai dengan mak. Kemudian Allah sebut, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan rendahkan diri kamu kepada keduanya dengan serendah-rendahnya. Kalau mak duduk atas, kita duduk bawah.
pegang tangan mak, duduk peluk lutut mak dan sebagainya. Tu kata rendah diri. Sekarang mak duduk bawah, kita duduk atas. Mak duduk tu, anak mak kopi siap kan? Mak minta kat mak, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Rendahkan diri makna guna bahasa, guna macam-macam lah tuan-tuan yang menggambarkan kita rendah diri kepada mak. Nak kahwin pun tanya mak, mak ni calon saya, mak kenal tak? Rendah diri. Maknanya kita pandai cari calon. Tapi kita tanya mak, mak tengok sikit, kenal tak? Tanya mak, Allahuakbar. Kemudian anaklah doakan untuk ibu bapa. Rabbirhamhuma, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah kedua-dua ibu bapa aku dan kasihan belahlah kepada kedua-duanya seperti mana mereka telah memelihara aku di waktu kecil dahulu. Ni suratul Isra ayat yang ke-24. Ayat 23 dan 24 ni cerita kewajipan kita terhadap mak dan bapa. Ya, kalau anak ni hari-hari boleh buat gini, masya Allah, itu calon syurga. Tuan-tuan, dosa yang disegerakan balasannya oleh Allah adalah dosa anak kepada ibu dan bapa. Saya pernah berlaku satu kisah sekolah saya, tuan-tuan. Satu kisah, satu budak yang kita tangkap bercinta. Budak ni kita tangkap ada surat cinta ditulis oleh girlfriend kepada boyfriend. Oh, kita tangkap, tuan-tuan kan. Budak-budak girlfriend ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Bahaya, tuan-tuan. Dekat Malaysia sekarang ni, orang perempuan yang budak-budak ni yang berzina, dahsyatnya sudah 500 ribu lebih ni anak luar nikah sudah dilahirkan oleh anak-anak Malaysia. 535 ribu ke, kalau tak silap laporan parlimen minggu lepas. Dahsyat. Maknanya budak yang berzina sudah mencecah 1 juta. Maknanya budak ni kalau dia berzina ni, dia start daripada mana? Couple. Dia start daripada cinta. Sebab tu sekarang Barat dia serang Malaysia, negara-negara umat Islam dengan filem-filem cinta. Tuan-tuan, sebab itulah dia serang kita ni dengan filem cinta. Budak ni, oh, budak kata tiga nak ada power dah. Sebab cuma tuan-tuan tengok filem Melayu, semua cinta. Oh, tak cinta, ini dah apa, orang out of date lah, expired punya orang. Oh, tuan-tuan kan. Budak-budak kata ini special lama, tak ada cinta-cinta. Dia tak tahu kita dulu mana pandai cinta-cinta. Kan, pergi mengendak-endak tengok, lepas tu hantar rombongan lah. Kita dulu tu pun anak 10-11, orang tua-tua dulu 15-20 pada kan. Dekat rumah sebelah Ma'at Tafiz kami tu, anak dia 25. Kahwin umur 14 kalau tak silap. Anak 25. Masya Allah. Seorang. Bukan tuan-tuan, empat bini tak seorang kan. Daripada umur 14, umur 15 beranak, serik-serik-serik kan. 25 orang. Dahsyat. Belah-belah biasa je. Kan, pakcik saya, anak dia 15. Oh kan, itu bini seorang. Bapak saya 15 agak, tapi bini lebih. Oh kan, jadi pakcik saya kata, aku dengan Pak Ha aku menang. Dia kata, aku seorang je 15. Oh kan, seorang. Tak bercinta, tapi bila duduk, dah kahwin, cintanya hebat kan. Ha, baru ni saya sembang dengan mak kawan saya, seorang pesyarah UIA. Saya suka ziarah keluarga dia sebab saya dulu kawan dengan ayah dia. Allah yarham ayah dia, dia dulu ngaji sekali. Ngaji sekali. Lepas tu ngaji dengan anak sekali kat masjid. Dengan ayah ngaji kat masjid dengan Tok Guru. Ha, kan? Jadi kawan lah. Jadi bila ayah dia mati pun saya rapat lagi lah singgah ziarah. Bila ziarah tu mak dia duduk sembang cerita dulu makcik menikah umur 14 kata dia kan. Oh, dapat anak deret-deret-deret kan. Dia duduk cerita pengalaman. Mula-mula makcik takut. Mak makcik lah kata ham nikah pilah. Mereka ni kaya. Kita orang susah miskin kan. Oh, jadi pakcik tu adalah bendang sikit boleh belah ha. Pujuk-pujuk makcik pun terima lah. Umur 14 kahwin. Alhamdulillah umur 15 dapat anak. Dapat anak deret-deret-deret-deret. Cinta datang kemudian. Sekarang cinta dulu. Oh, demi cintaku padamu keserah jiwa-jiwa raga-raga siapa habis ha, kan. Allahu Akbar, ni dahsyat. Ni cerita makcik ni, ni kisah kat sekolah saya. Bila budak ni bercinta, kita cinta ni bercinta dekat sekolah kira salah. Ha, cinta ni kira kesalahan moral kan. Ada surat cinta tambah kalau dating kita buang sekolah. Kalau dating, budak ni bercinta, kita dapat tahu cinta. Tapi budak-budak cinta ni kadang-kadang kapur dia tak jelas sangat. Dia jumpa waktu bincang persatuan tapi kerap lah. Tak persatuan pun persatuan juga. Oh, kita tengok.
Lain kali budak-budak ni kita confirm memang bercinta, kita panggil mak bapak dia. Bagi tahu anak dia ni tengah-tengah ni cinta ni nak periksa SPM dah ni. Masa tu mak dia berubah muka. Mak dia nangis. Bila kita cerita tu mak dia menangis. Dia kata inilah kafarah, inilah pembalasan Allah. Sebab pada masa dulu saya tingkat 5, masa inilah saya lawan mak saya nak bercinta juga. Masa inilah dia kata saya ni ustaz dulu-dulu kan. Dulu saya ni mak saya marah balik, saya nak bercinta dan saya kahwin. Dia kata lepas tu kahwin, masa tu mak marah pun tak kira lah, nak kahwin juga. Kahwin tak salah, tapi lawan mak tu yang salah. Kahwin benda ni nak jaga ni, tapi bercinta dulu. Cinta-cinta sampai mak tak boleh buat apa dah, akhirnya kahwinkan. Takut buat maksiat kan. Dia kata sekarang, dia kata mak saya, dulu mak saya marah kat saya, hari ni saya pula marah kat anak nak buat macam mana ustaz, dah balasan Allah Ta'ala. Kalau puak-puak lain dia kata hukum karma lah, tuan-tuan. Ayat tu puak-puak agama Hindu, karma-karma ni, kita bukan. Dalam dunia ni, balasan yang disegerakan oleh Allah adalah kita menyakiti hati ibu dan bapa kita. Allahu Akbar. Sebab tu kita kalau pernah buat salah, minta ampun selalu dengan mak. Mak, saya nak minta maaf, dulu saya pernah buat salah dengan mak, ampunkan saya. Minta maaf selalu. Minta doa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah dua ibu bapa aku, kesianlah kepada mereka di mana mereka pernah kesianlahkan aku, kesianlah seperti itu kepada mereka. Yang ini dia kata, ini kewajipan terhadap keduanya di masa hidup sehinggalah mereka mati. Hidup sampai mati, doa jangan tinggal. Kata Imam, kata Abdullah Ibn Abbas. Dia kata anak ni mesti doakan untuk mak dan bapak daripada mak bapak hidup. Jangan lupa lepas mayang, ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa dua ibu bapak aku. Sampailah mak bapak mati pun berterusanlah doa. Doa sesudah mereka mati. Ada satu ulama tabi'in, dia tak sebut nama. Ya, kata Imam Abu Lays, satu ulama tabi'in keluar fatwa. Kalau tak silap saya, Imam Nawawi pun pernah keluar fatwa yang sama. Imam Nawawi pun dalam kitab dia Riyadhus Salihin pun ada sebut. Dia kata, sesiapa yang telah mendoakan kedua ayah ibunya tiap-tiap hari 5 kali. Tiap-tiap lepas salat dia akan doa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Barulah dia telah menunaikan kewajipannya terhadap ibu dan bapa. Kalau tidak, tak lepas lagi. Kalau tuan-tuan baca doa lepas subuh je, Zuhur tak baca, tak lepas lagi. 5 kali kena doa untuk mak, ya Allah, ampunkan ibu bapa aku, ya Allah. Maknanya kalau tuan-tuan takut lupa, subuh ni ulang 5 kali siap-siap dah. Ya Allah, ni teringat lepas duha, duk ulang, ya Allah, ya Allah, rahmatilah dua ibu bapa aku, ampunkan dosa dua ibu bapa aku, kesianlah kat mereka, ya Allah. Doa 5 kali. Kalau tak cukup, tak cukup. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Allah sebut, hendaklah kamu syukur pada aku. Sekurang-kurang syukur pada Allah, salat 5 kali. Allah kaitkan dengan aku, dengan mak bapak kena sama, seiring. Hendaklah kamu syukur pada aku dan kepada dua ibu bapa kamu. Dan kepada akulah engkau akan kembali. Jadi kalau syukur pada Allah, semayang 5 waktu. Kalau mak bapa gitu juga, 5 kali setiap hari. Kalau korang, anak kufur ni'mat, anak deraka. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sepoh kalau gitu anak deraka di akhir zaman. Doa tak untuk mak nanti bulan depan nak panggil tu imam nak datang doa. Ada anak yang dia fikir nak doa tu dengan buat tahlil. Siapa pipit tu imam. Tahlil berapa kali setahun buat, tuan-tuan? Kenduri kesyukuran rumah kita. Dan juga tahlil. Tahlil pun bukan khusus, umum. Cuba kita anak ni lepas semayang buat tahlil khusus untuk mak dan bapak, kan? Orang dulu boleh lah, dia kata tak hafal, tak reti buat. Sekarang tak ada masalah, buku panduan Yasin tahlil bersepah di pasaran. Boleh beli. Sekarang alhamdulillah, tuan-tuan, setengah orang buat kenduri, dia pergi booking dekat
Maidin ke ke mana ke, pandu atali dia bagi setiap orang kan. Alhamdulillah boleh, semua orang boleh jadi khalifah. Sekarang bukan everybody can travel, everybody can jadi tu imam sekarang ni kan. No problem. Dulu-dulu jangan tu imam tak datang batal tahlil. Kan? Sebab tak hafal doa. Sekarang everybody can jadi imam, tuan-tuan kan. Allah tak ada masalah. Semua orang boleh. Dah ada buku panduan baca lah, kan. Tak ada masalah. Merakak baca pilah. Tak reti baca Arab, baca Melayu. Senang aje tuan-tuan. Kita jangan susah-susahkan. Sengah waktu jatuh standard start baca buku. Allah dah waktu bodoh dengan aku bodoh sudahlah kan. Allahu akbar. Saya dengan aku tak apa tak apalah. Apa-apa. Ada kawan saya, ya Allah, masya-Allah. Ada kawan saya dia ngaji pondok. Pondok Pasir Tumbuh. Dia ni kalau bab doa, doa apa pun, ingat pick up dia kuat. Allahu akbar. Kalau dia datang saya takkan jadi khalifah. Tolak dia je. Ha kan, nak doa apa, selamat jalan ke, selamat mesti ke, selamat buruk kan? Dia jenis apa doa macam-macam ni. Orang jenis pandai ni tak, bagilah. Kita tak pandai doa selamat, selamat tu je, sama je kan. Kita doa satu je tak apalah. Kurang-kurang kita tahu kita minta apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, maka dia kata syukur kepada Allah taala ini 5 kali dalam solat. Maka syukur kepada ibu bapa juga 5 kali dalam doa. Kemudian dalam suratul Isra' sambungan ayat yang ke-25 Allah sebut, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Ya Tuhan kamu lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kamu jika kamu tu benar-benar soleh. Sesungguhnya Tuhan itu terhadap orang-orang yang awabin, yang pernah buat salah lalu kembali taubat, maka Allah maaf pengampun. Tuan-tuan, kita tak usah tipu orang lah. Kita cakap kasar sembunyi tak sembunyi, Allah tahu tak? Allah tahu. Ada orang kata, ustaz saya bukan nak kasar dengan mak tu tak dengar telinga. Mak tu, mak ni, Allah tahu kamu tu apa sebab dalam hati. Kita kadang-kadang tuan-tuan hantar mak rumah tu sekarang akhir zaman, hantar mak rumah rumah orang tu tu. Alasan kalau tanya siapa, saya ustaz sayang kat mak, nanti tak ada orang jaga kat rumah gitu gini. Allah tahu alasan kamu. Kalau kita pula macam mana tuan-tuan? Anak hantar gitu bagi alasan serupa. Ada kisah kisah rakyat. Dulu dia kata masyarakat Jepun, dia kalau orang tua-tua dulu dia akan suruh panjat pokok. Cerita kisah rakyat ni, suruh panjat pokok orang tua ni. Kemudian dia goyang pokok ni. Ha, sampai kalau orang tua tu jatuh mati lah. Ha, kan? Sebab apa? Budaya dia tak boleh. Tak boleh tua sangat panjat pokok, kata dia. Wallahualam, saya baca satu buku cerita. Kan? Suruh panjat pokok. Kemudian kalau sekiranya dia tak nak suruh panjat pokok, dia akan buat raga, bawa ayah dia, bawa letak lautan. Kisah ni dia kata berhentinya budaya ni sebab apa? Sebab anak-anak ni bila ayah dia bawa raga di satu hari, ketua kampung ni lah, dia nak bawa ayah dia, dia buat raga. Buat raga nak bawa ayah masuk hutan ni. Tiba-tiba anak dia kata, Ayah, raga tu jangan lupa buat balik. Kenapa buat balik? Nanti ayah tua saya tak ayah buat raga lagi. Ha, pakai raga tu lah, hantar sekali. Ha, kan? Ayah dia menung, senyap je. Ha, kan? Biasa raga tu bawa buah belakang, bubuk, pergi tinggal dalam hutan balik lah. Bagi bila mati duduk laga tu, mayat tu. Oh, dahsyat orang dulu. Kejamnya. Kalau ayah sakit, dia tak boleh dah. Dia bubuh laga pergi tok dalam. Cerita dia lah. Ya, wallahualam. Anak dia kata, ayah jangan lupa. Angkat atuk keluar, laga buat balik. Kenapa buat balik? Nanti ayah tu senang. Saya tak ayah buat dah laga ni. Ayah masuklah tu tinggal gitu je. Oh, kan? Terus menu-menu dia pun bagi bini dia. Dengar anak cakap tadi. Rupanya dia nak hantar ayah sebab bini belatih. Bini kata, yelah dengar abang. Ha, kau nak macam tu anak kita buat kat kita besok? Tak nak abang. Ha, tak nak sudah. Jaga ayah lah elok. Ha, sejak daripada itulah budaya bubuh ayah laraga hilang. Ha, kan? Allahu akbar. Tu cerita. Wallahualam. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu kita ni layan mu' kasar ke tak kasar, ikhlas ke tak ikhlas. Allah tahu belaka. Dahsyat tuan-tuan. Orang gaji ketuk kepala baru ni masuk dalam YouTube kan? Ha, anak menantu. Mengandung ni. Ayah dia macam nyanyuk lah. Mandi bogel. Pak bogel tu dia ambil tu apa? Cebok-cebok ketuk kepala. Allahu akbar tuan-tuan.
Baru ni orang gaji. Masuk dalam YouTube juga orang ambil gambar dekat klinik. Tolak dek, tolak mak ni kan. Orang gaji tolak. Lepas tu dia ketuk kepala orang ni. Allahu Akbar. Orang tua tu tak boleh jalan. Dah duduk atas kursi roda. Dia lah tua mungkin nyanyuk, mungkin tak ingat. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, ni banyak berlaku. Dalam hidup masyarakat kita dahsyat. Allah tahu apa yang kamu buat. Sembunyi, hati, geram, tak redha. Semua Allah tahu. Tapi kalau dah salah, taubat, Allah kata Allah nak ampun. Syarat dia tuan-tuan, dengan mak bapak sekarang minta ampun sebelum mak bapak mati. Cium tangan. Mak, ya Allah ampunkan dosa mak aku. Mak, saya nak minta ampun untuk dosa saya dengan mak. Minta ampun, minta ampun. Allahu Akbar tuan-tuan. Orang Melayu suka minta ampun dengan batu nisan. Tunggu mak dia mati, pergi kat batu nisan. Mak, ampunkan dosa aku. Tak jadi tuan-tuan, ambil batu nisan, buah atas kepala baru tahu. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Baik, jadi hak yang mesti dilaksanakan oleh anak terhadap ayah ada 10. Ha, mari kita tengok tuan-tuan. Ya, ada 10 kewajipan kita terhadap ayah. Yang pertama, jika sekiranya orang tua kita atau ayah ibu kita ni berajak kepada makan, haruslah diberi makan. Kadang-kadang mak kita ni dia merungut. Mak kita merungut. Amboi, dia kata, aku terangin nak makan ikan bakar. Oh kan. Oh, terangin. Jangan kata mak ni dah tua-tua nak makan atur lagi. Makan ni je lah. Jangan. Allahu Akbar tuan-tuan. Belilah. Mak itu akan makan banyak. Ada setengah anak tu dia beli, mak dia makan sikit, dia marah pula. Mak ni orang beli mahal-mahal, makan sikit. Oh, jangan tuan-tuan. Teringin bawa-bawa tuan-tuan. Kadang-kadang mak kita ni dia teringin. Dulu dia miskin. Kan? Dulu dia ni tak lalu dia nak makan. Allah. Hari-hari roti canai aku tengok tak lalu dah. Ha, tak lalu. Habis mak nak makan apa? Pizza. Ha, pizza-pizza lah kan. Kadang-kadang orang tua-tua ni dia teringin. Kan? Dia teringin nak makan tu, nak makan ni. Bagi dia makan. Yang kedua, kalau berhajat kepada pakaian, mesti diberi pakaian. Jangan marah dia. Mak ni baju lama pakai lah. Tua dah pakai badan orang tu. Jangan, tuan-tuan. Kadang-kadang, macam mak saya kan, tuan-tuan. Kadang-kadang dia tengok bini kita pakai, dia tanya, beli mana? Ha, kan? Nampak cantiknya. Ha, tak ada ke hak orang tua tu? Itu makna dia kenal baju. Pergi beli. Pergi beli. Ha, kan? Kadang-kadang anak kita pakai, Allah cantiknya, comelnya, cucu tu. Beli mana baju lawa? Ha, kan? Dulu dia miskin. Tuan-tuan kan? Dulu miskin nak beli baju mana dia dulu? Orang Kedah dulu pakai baju Kedah tu lah. Ha, kan? Paling-paling pun baju, baju apa, baju kurung kan? Paling-paling itulah hebat. Sekarang dengan jubah, fesyen-fesyen, warna-warni mak kita kenal, ha, beli kan tuan-tuan. Bukan jangan kira lah mak ada dah baju lama. Tak, dia nak pakai baju baru pula, belikan. Ada duit? Ada, beli. Tuan-tuan. But, sebab apa Nabi SAW ketika menerangkan ayat wasahib huma fid dunya ma'rufa, hendaklah kamu bergaul dengan dua ibu bapa kamu itu dalam dunia dengan penuh kebaikan. Apa makna ma'ruf? Ma'ruf ni kata Nabi, kalau dia nak makan, bagi dia makan. Kalau dia nak pakaian, bagi dia pakaian. Masya Allah, tu ma'ruf. Kadang-kadang mak kita tengok, kita beli kat bini kita. Leleh, hai leo dia ambur. Kat bini dia beli sutera. Kat aku beli apa? Kalau orang dah dia panggil kain cukin. Tahu kain cukin? Oh kan. Kain cukin ni, kalau kita pergi kat pasar malam, dia jual kain panjang tu. Orang buat-buat mandi, pakai mandi. Oh, kain kasar, kain gitu gini ambur. Kat aku dia beli kain huduh. Kadang-kadang beli apa? Nu bandel bagi kat mak dia. Astagfirullahalazim. Lepas tu saya pesan, kalau kat jalan orang rumah saya ni, saya pesan, nombor satu, suruh mak pilih. Kalau-kalau mak teringin, beli. Ha, mak dulu. Kan, bawa mak pegang kat kedai tu, suruh mak tengok dulu. Kadang-kadang mak kita ni, orang perempuan, kalau dia penat, tuan-tuan, salah satu pusat rawatan untuk penat dia yang terbaik ialah shopping complex. Ataupun pergi tempat ni koleksi. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan mengaku ke? Tak mengaku. Ha, mengaku kan? Bini kita stres, boring, tak tahu nak masak. Tuan-tuan senang je. Jangan bawa pergi klinik jumpa doktor, rugi je tuan-tuan. Bawa pergi yang yok mana kita pergi apa? Apa collection, Linas collection depan ni kan? Ataupun situ lah. Ha? Saya semalam pergi kat situ. Ha, bawa jalan kan tuan-tuan. Duduk. Ha. Tapi suami pula masuk situ stres. Jangan masuk.
Okay, tuan-tuan. Kita jangan masuk, bagi bini je masuk kan. Kita jangan masuk, kita jalan. Tunggulah kereta. Ha, dah selesai kita balik kan. Sungguh tuan-tuan, orang laki-laki kalau pergi kedai shopping rebah dia. Ha, jangan rebah lah, bukan selalu bini beli kan. Jangan, jangan kira sangat. Dan kita ni kira sangat. Orang laki-laki ni pelik. Untuk dia habiskan, dia tak nak kira. Hisap rokok yang haram. Sebulan 300 hisap. Haram tu. Benda nak masuk neraka tu. Ni aset neraka dia. Dia tak pernah kira. Bini beli baju. Berapa harga? 150. 150. Buat terkejut beruk kan. Yang kau hisap rokok haram 300 sebulan buat duk je. Dah 12 bulan dah hisap rokok. 3,600 dah. Habis beli rokok haram aset neraka je tuan-tuan. Allahu Akbar. Bini baru beli sepasang baju tu tahan 12 bulan. Silap-silap 2 tahun tahan baju tu kan. Ha tuan-tuan, 2 tahun tahan. Bini kita lawa apa masalah? Pakailah baju pergi lawa kan. Tuan-tuan, sutera bagi bini pakai. Saya suruh bini beli baju sutera. Beli sutera-sutera, tak ada masalah. Biar abang tengok comel. Alhamdulillah bini tak nak beli. Oh, tak apa tuan-tuan kan. Ha, kan. Kalau kita suruh tuan-tuan kan. Dah kita suruh. Bukan tak suruh. Ha, dia nak beli murah sikit. Alhamdulillah, tak apalah tuan-tuan kan. Jangan tak suruh. Baik, kalau mak juga nak, beli. Bagi kat mak kita. Kalau duit boleh cari kasih sayang seorang ibu, tak boleh. Mak rasa besar hati. Loh, baju ni anak aku beli. Mak kita tuan-tuan perasan tak? Dia bangga tau. Kadang-kadang bila kita balik, dia pergi pakai baju yang kita bagi. Saja. Padahal dia tengah pakai baju lain. Kita balik, dia pergi pakai baju tu. Nak kita, ni baju yang beli balik Mekah itu ni. Ni yang beli baju raya ni. Saja. Dia besar hati dengan apa yang kita bagi. Baik, kemudian yang ketiga, jika berhajat bantuan anaklah dibantu. Mak telefon balik, ai ni apa pokok pelam ni buah lebat sangat, tak ada siapa nak panjat. Ha kan, kalau Kedah tak ada siapa nak khabat. Ha kan, siapa pun tak ada nak kutip buah ni balik hajat. Hajat ni tak mesti duit. Kadang-kadang dia hajat pertolongan dalam bentuk fizikal. Dan nak balik maisak mak ni pening kepala . Ha, pening kepala pasal apa? Ni orang nak main minta sewa apa semua ni. Ha kan? Bantuan duit. Dadang bukan bantuan duit. Ni mak nak buat kenduri. Kenduri bantuan juga. Ha, anak-anak kena ready tuan-tuan. Ready untuk support. Dan mak kita ni, ada mak ni kadang-kadang dia suka buat kenduri. Duit tak cukup. Ada anak marah. Saya ingat dulu tuan-tuan, sepupu saya sama usia dengan mak saya. Sepupu saya ni sampai meninggal seorang wanita yang sangat solehah. Dia ni duit kat dia tak lekat lama. Saya daripada kecil ni, sebab sepupu saya ni anak-anak pakcik saya yang sulung sama usia dengan mak. Jadi dia dengan mak ni kawan rapat. Oh, dah anak saudara kawan rapat. Saya kalau berjalan mana mesti pergi rumah dia. Masa kecil singgah rumah dia, Allahu Akbar. Nombor satu, sampai-sampai mesti makan, tak boleh balik tanpa makan. Dia tabiat dia mesti makan rumah kau kan. Bila nak dah makan tu, dia akan pergi ambil buah mangga. Belakang rumah dia ada satu mangga ciku apa sedap lah mangga ni. Sedap mangga kan. Dia akan ambil bola plastik ni buat balik makan rumah. Lepas tu dia akan bagi duit pula. Dulu-dulu kalau ni dia akan bagi RM1 ke 20 sen pun cukup dah. Kan nilai 20 sen tinggi kan. Bagi duit pula. Tu tabiat dia. Lepas tu bila dia dah tua kan, dah ni duduk pondok dengan mak saya. Duduk pondok ni, dia tabiat dia patah orang minta derma. Sampai saya, lah orang minta derma, dia akan naik atas rumah, dia ambil bagi. Anak saudara saya lah. Alah, dia kata bulan lepas hantar duit dah kat mak, habis dia tu kan. Tanya-tanya bukan dia makan, derma orang, kebetulan orang datang pondok minta derma banyak, dia bagi banyak. Kan? Lepas tu tak ada duit lah. Ada duit sikit-sikit. Tengok-tengok. Mak makan ikan kering je. Duit A'ang bagi kereta habis dah. Orang main minta tahfiz. Kan? Dia tabiat dia. Alhamdulillah. Anak dia merungut. Dia kata, jangan merungut tu tabiat mak ni sangat soleh. Payah nak jumpa orang tengok ni. Kan? Kalau ada anak, ada duit bagi. Support. Biar mak kita ni simpan aset dia untuk ke syurga. Kan, kadang-kadang ada mak kedekut suruh minta derma. Kita minta, bagi derma dia marah. Ada juga. Itu nak buat macam mana tabiat buruk. Tapi kalau tabiat ni, Masya Allah, anak-anak kena support, share kat dia. Itu hajat. Ya, kalau hajat bantuan, anak-anak kena bantu. Mak nak pergi Mekah. Mak nak apa lagi? Mak nak baiki rumah. Mak ni sakit. Semua kena bantu. Baik, kemudian yang keempat, hendaklah saut panggilan dia. Mak call. Mak panggil. Kadang-kadang mak kita ni, dia panggil.
Kita duduk sini, dia call, "Mak balik eh, rambutan masuk dah." Kita duduk fikir, rambutan 4 kilo 10. Rambutan 4 kilo 10 sini kan. Ha, kalau balik minyak kereta berapa? Kita duduk fikir, minyak kereta sampai Kedah 100. Tol 50, 150. Pergi balik 300. Kita kata, "Mak, sini rambutan 4 kilo 10 ringgit, Mak. Saya beli 20 ringgit makan sampai tak larat makan dah." Mak pun kata, "Tak apalah, hampa duit banyak, makanlah. Tak payah balik." Makan. Aku sedekah kan. Ha. Mak cik hati tak tuan-tuan? Cik hati. Mak panggil sebab mak tanam, dia nak tengok kita makan. Saya kat kampung tu tuan-tuan, pokok rambutan ada, pokok manggis ada, pak mentua tanah. Dulu ada pokok apa ni, harum manis. Harum manis ada dua pokok. Sekarang harum manis tu baru berbuah kan. Hak dulu, hak dulu tebang. Hak dulu sebab dia masuk ulat apa, tebang. Pak mentua saya ni pasien dia, kalau harum manis tu, dia akan ambil simpan bola kotak, dia akan call, "Ai balik ai. Balik ai. Aku taruh dah." Dia kata, "Sekotak dah aku taruh." Ha, taruh tu kena balik ah. Jangan pula, tak apalah bagi korang, jangan, dia simpan untuk kita. Balik tu dia akan bagi tahu cepat-cepat tu harum manis. Kita pun kena makan. Oh, makan tu kena tunjuk gaya kita sangat-sangat. Oh, suka makan. Jangan tunjuk belakang, "Tak apa, saya tak apa makan." Jangan-jangan, kecil hati dia tuan-tuan. Sungguh, mak kita, bapak kita, dia makan apa pun dia terbayang anak dia kan. Anak kat KL macam-macam buah ada. Ha, jangan kita tunjuk kita tak redha. Mak panggil balik. Kan, balik. Baik. Kemudian lagi, apa dia lagi, dia kata, "Mentaati semua perintahnya asal tidak menyuruh maksiat, tidak ghibah, tidak mengumpat dan sebagainya." Kalau mak suruh, tengok maksiat tak? Kalau maksiat, cakap lemah lembut, "Mak, yang mak mak suruh ni tak betul." Kadang-kadang ada tuan-tuan kenduri kahwin. Mak kata, "Aku nak suruh buat pelamin tang ni lah." Lepas tu, anak yang tu cuba ambil apa doa-doa kat mak bidan ke, nenek kebayan ke apa pula. Oh, dia suruh kan. Cuba hang bubuh tangkai ni sikit, tangkai sikit, tak ikut orang deki. Ada orang tua-tua dulu kan, mana dia reti hukum akam. Dulu saya balik-balik Mesir tuan-tuan. Dulu orang kampung dia ikat tangan. Ikat tangan. Oh, ikat tangan dengan benang hitam. Oh, dulu-dulu. Saya balik-balik Mesir, saya nak atasi benda ni dulu. Cakap kat mak, "Tak boleh mak ikat-ikat tangan ni." Siapa tak boleh? Orang tua-tua dulu buat. Orang tua-tua dulu tak reti hukum. Ni sama dengan Tok Sami buat ni mak ke? Ni syirik pada Allah. Syirik kau? Pandailah hampa. Ha kan, pandailah betul ayat tu. Ayat pandailah hampa. Ha, pandailah anak mak mengaji tinggi. Kena pandailah kan? Saya balik-balik dulu, pak mentua saya pergi berobat. Tok Bomo tu ikat jari ni, jari dengan benang kuning. Allahu Akbar, saya kata, "Ya, siapa ikat benang ni? Tok Bomo suruh ikat." "Ya Allah, syirik ayah oi." "Syirik ke? Mana orang tua-tua lu mana tahu kan?" "Ha, gunting." Saya kata, "Kena gunting." Tapi gunting tu kadang-kadang setan attack kita tau, jangan main. Dia nak bagi percaya ni. Ha, maka gunting baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim korang-korang. Ya, baca qul a'udzu birabbil falaq. Baca qul a'udzu birabbin nas. Baca Allahu Akbar gunting supaya syaitan tak attack. Ha, dadah syaitan ni dia attack balik. "Ha, kau nak basmi syirik kau dapat, tak apa, nanti aku bagi sakit perut." Ha, baca kan. Ataupun kalau tuan-tuan takut, baca ayatul kursi kan. Baca gunting. Buang lillahi ta'ala, "Ya Allah, aku nak basmi khurafat dan syirik dalam masyarakat." Gunting buang. Tuan-tuan, sebab kepercayaan orang dulu, benang kuning, benang hitam. Ingat tak tuan-tuan, ada orang tua-tua dulu kan, ada. Kalau anak demam, dia ambil benang hitam, ikat dekat ni, cari duit Jepun bubuh. Tebuk duit orang putih kan. "Ya Allah, Akbar, buh kat pusat." Sebab apa? Pendinding dan sebagainya. Orang tua buat. Ha, kan, orang tua-tua dulu dia jahil kan. Orang tua-tua kampung dulu. Kadang-kadang ada juga ustaz-ustaz yang bukan ustaz sangat pun. Dia kata, "Tak apa, kita tukar lah. Orang tua-tua dulu jampi, kita tukar dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah." Dia tukar je besi jampi dia kan. Masih lagi ikat tangan, tapi Bismillahirrahmanirrahim, Tok Imah ikat. Mana boleh kan? Dulu Tok Sami ikat. Ha, kan sekarang Tok Imah ikat kan? Macam-macam tu. Tak pernah tengok budak-budak kampung ada pakai benang kuning kan? Itu pengaruh daripada siap. Ha, kalau tempat kami sana tu tuan-tuan, Tok Sami dulu, dia kalau dia budak-budak dia memang ikat tangan, memang ikat leher kan? Dia pakai benang Tok Sami.